Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajmain. Sahabat yang dirahmati Allah, salat subuh adalah salat fardu yang dilakukan sebanyak 2 rakaat dan waktunya adalah mulai dari terbit matahari sampai fajar menjelang terbit. Salat subuh memiliki keutamaan yaitu disaksikan oleh para malaikat. Sahabat, yang pertama harus dilakukan saat mengerjakan sholat adalah niat. Lalu bagaimanakah bacaan niat sholat subuh? Sebelumnya silakan Anda subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang. Mohon doanya semoga saluran ini bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang. Amin. Baiklah, berikut adalah niat mengerjakan sholat subuh. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati hada'an lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan sholat fardhu subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Lafaz di atas adalah bacaan niat jika dilakukan sendirian. Apabila dilakukan secara berjamaah, maka kata adaan bisa diganti dengan imaman bila seseorang menjadi imam. Sedangkan diganti makmuman bila sholat berjamaah sebagai makmum. Demikianlah lafaz niat sholat subuh. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.